Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they help me in my sleepless nights. And I'm running in the noise like a free fall. Halo Persis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membandingkan Honda EDV 150 CBS dengan Honda CRF 150L. Jadi kedua motor ini mempunyai harga yang seimbang, yaitu di 34 jutaan. Untuk EDV dibanderol di 34.650.000 khusus versi CBS, sedangkan CRF 150L dibanderol di 34.325.000. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang punya budget 34 jutaan, kira-kira pilih EDV CBS atau CRF 150L. Jika kita bicara soal harga, untuk harganya sendiri seimbang antara EDV CBS dan CRF 150L, tapi dengan konsep yang berbeda. Jadi EDV ini konsepnya Matic Semi Adventure, sedangkan untuk CRF dia konsepnya Cross Adventure banget tentunya. Sebenarnya untuk dari segi konsep sendiri, si EDV ini hampir-hampir mendekati ke CRF modelnya sih ya. Jadi Matic tapi nggak Matic biasa, dia Matic Semi Adventure. Kita bisa melihat dari bentuk bannya, dia menggunakan dual purpose. Ini dia. Jadi memang bukan Matic khusus kota, tapi EDV ini juga cocok buat trabas-trabasan. Dan bicara soal fitur brosis, di atas kertas tentunya EDV lebih unggul jika dibandingkan dengan CRF. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung saja kita bandingkan fitur dari Honda EDV 150 CBS dengan harga 34 jutaan dan CRF 150L yang harganya juga sama di 34 jutaan. Yang pertama kita akan bandingkan dari segi titik pencahayaannya brosis. Nah, dari titik pencahayaannya sendiri, di atas kertas memang EDV menang ya, karena EDV ini sudah menggunakan full LED dari bagian headlampnya, kemudian sen depannya, stop lampnya, hingga ke bagian sen belakangnya. Sedangkan untuk CRF sendiri, dari segi pencahayaannya ini masih bohlam semua brosis. Jadi bisa dibilang masih jadul ya untuk segi pencahayaannya. Ini dia, headlampnya masih bohlam, sennya juga masih bohlam, kemudian stop lamp dan sen belakangnya juga masih bohlam. Nah, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, di bagian kaki-kaki si CRF ini lebih unggul karena sudah dibekali dengan shock USD atau upside down, sedangkan untuk EDV dia masih menggunakan shock teleskopik. Kemudian pengereman depannya, karena ini yang versi CBS, ya bisa dibilang masih seimbang dengan CRF. Sama-sama menggunakan disc tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Ini dia untuk tampilan disc dari Honda EDV. Bannya sudah tubeless karena menggunakan velg racing. Nah, khusus versi CBS ini di bagian kalipernya menggunakan Nissin 3 piston. Sedangkan untuk CRF di bagian kalipernya menggunakan 2 piston. Bannya masih menggunakan ban dalam brosis karena mengingat CRF ini masih menggunakan velg jari-jari. Jadi bicara soal kaki-kaki, sebenarnya antara EDV CBS dan CRF di bagian suspensinya tentunya lebih unggul CRF, tapi di bagian pengeremannya EDV sedikit lebih unggul karena dibekali dengan sistem pengereman CBS. Ya walaupun sebenarnya CBS ini lebih cocok ke orang yang baru belajar naik motor sih menurut saya sih. Untuk yang ahli naik motor, suka touring, suka adventure, menurut saya fitur CBS ini tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu membantu lah. Lebih cocok ke orang-orang yang baru belajar naik motor. Kemudian kita naik ke bagian kokpitnya brosis. Untuk CRF sudah menggunakan speedometer atau panel meter full digital dengan beberapa indikator yang cukup lengkap, walaupun nggak selengkap Honda EDV. Nah, minusnya CRF di bagian keamanannya masih kunci kontak manual brosis, belum smart key atau keyless, dan belum tersedia fitur alarm maupun answer back.
Jadi dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan tidak terdapat shutter key. Sedangkan untuk Honda EDV 150 di bagian speedometernya tentunya lebih lengkap, karena memang speedometer EDV ini digitalnya lengkap banget bro sis indikatornya. Jadi hampir semua ada ya menunya di bagian speedometernya. Cuman karena motor ini di gudang bro sis, jadi dengan terpaksa saya tidak bisa menyalakan untuk melihat tampilan speedometernya, karena memang semua motor yang ada di gudang ini belum terpasang aki, karena memang SOP-nya seperti itu. Kemudian di bagian kunci kontaknya, nah ini dia, keamanannya EDV lebih unggul karena dibekali dengan smart key atau keyless, terdapat fitur alarm maupun answer back. Kemudian untuk tombol-tombolnya, EDV ini juga cukup lengkap. Jadi di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson, kemudian sen. Di sebelah kanan terdapat fitur ISS, Idling Stop System. Ini salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh Honda EDV ini. Kemudian EDV ini tersedia hazard bro sis. Kemudian di bagian bawahnya starter. Nah, CRF ini tidak dibekali dengan hazard. Jadi di bagian sebelah kanan ada engine cut atau engine stop, si EDV nggak ada engine stop ya. Kemudian ada starter, kemudian di sebelah kiri ada tombol lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan dimmer. Jadi EDV nggak punya dimmer tapi punya hazard. Sedangkan CRF nggak punya hazard tapi punya dimmer. Jadi plus minus ya sebenarnya. Kemudian ada klakson, kemudian sen berada di paling bawah. Jadi memang untuk keduanya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dengan harga yang hampir sama di 34 jutaan, cuma beda berapa ratus aja sih ya. Ini 34.650, sedangkan ini 34.325, selisih sekitar 300 ribuan saja. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan buat brosis yang punya budget 34 jutaan, kira-kira pilih yang mana nih, antara Matic, Semi Adventure, atau CRF yang jelas-jelas untuk adventure. Kita lanjut bahas ke bagian tangkinya bro sis. Jadi untuk CRF sendiri tangkinya dapat menampung sebanyak 7,2 liter, sedangkan untuk EDV dapat menampung sebanyak 8 liter. Jadi dari tangkinya sendiri ini lebih besar EDV 150 bro sis jika dibandingkan dengan CRF. Posisinya sama-sama di depan, jadi walaupun ini motor Matic, kalian gak perlu repot-repot ngisi bahan bakar harus turun. Tinggal buka aja tutupnya di bagian depan. CRF juga sama, tinggal buka aja. Jadi memang dua-duanya sama-sama enak sih ketika mengisi bahan bakar. Kemudian bicara soal kenyamanan, nah untuk EDV sendiri kan joknya lebar dan cukup panjang ya. Tentunya dari segi keamanan tidak bisa diragukan. Stangnya juga enak, posisinya panjang dan naik. Kemudian untuk CRF, joknya ini kecil, jadi sempit ya. Kalau untuk stangnya sendiri, menurut saya enak karena panjang dan posisinya juga naik. Tapi, kalau masalah nyaman-nyamanan antara EDV dan CRF, tentu di atas kertas EDV lebih nyaman. Kaki bisa selonjoran, kemudian kakinya juga nggak panas, dekat sama mesin, joknya lebar, stangnya juga naik. Kalau untuk CRF, joknya sempit, kakinya nggak bisa selonjoran, tentunya gampang pegel. Kemudian kakinya ini deket sama mesin bro sis. Jadi lama-kelamaan pasti bakal ngerasain yang namanya panas kakinya. Jadi dari segi keamanan, EDV lebih unggul jika dibandingkan dengan CRF. Kemudian ditambah lagi untuk Honda EDV ini dibekali dengan bagasi yang sangat besar bro sis, dapat menampung sebanyak 28 liter. Jadi ini sih yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk brosis ketika akan membeli motor konsep cross dengan harga 34 jutaan. Ada pilihan lain yaitu EDV dengan dibekali bagasi yang sangat besar, bisa bawa-bawa barang, kemudian helm juga bisa masuk di depan. Tentunya lebih enak ya ketika perjalanan jauh, nggak perlu bawa tas yang besar. Barang-barang kalian bisa kalian masukkan di bagasinya. Tapi untuk CRF karena memang sama sekali nggak punya bagasi, ya mau nggak mau kalau perjalanan jauh kalian harus bawa tas besar. Barang-barangnya tentunya bakal sulit untuk dibawa. Nah itu dia bro sis, kelebihan dari EDV sendiri jika dibandingkan dengan CRF. Sekarang kita bahas ke yang paling utama bro sis, yaitu bagian mesinnya. Untuk EDV sendiri menggunakan mesin injeksi 150cc bertipe SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin hanya 0,8 liter. Kemudian untuk CRF,
sama-sama menggunakan mesin injeksi 150cc, tipenya juga sama SOHC, bedanya di pendinginnya. Jadi CRF ini masih menggunakan pendingin sirip-sirip atau pendingin udara, jadi belum menggunakan radiator. Kapasitas oli mesin 1,1 liter. Cuman memang semuanya tergantung kebutuhan sih ya brosis. Untuk CRF ini jelas untuk kecepatan, kemudian untuk tarikan lebih enak karena menggunakan kopling manual, sedangkan EDV hanya menggunakan mesin matic yang bisa dibilang ya nggak bisa buat kebut-kebutan tentunya jika dibandingkan dengan CRF. Jadi plus minus, menyesuaikan kebutuhan kalian. Sekarang kita lanjut bahas ke bagian kaki-kaki dan suspensinya brosis. Jadi untuk CRF sendiri menggunakan monoshock, posisinya di tengah, dan shocknya ini bisa di adjust naik turunnya. Kemudian di bagian pengereman belakang tentunya sudah dibekali dengan disc brake, jadi disc depan belakang. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston dan menggunakan disc tipe wave di bagian belakangnya. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Untuk bannya sendiri tentunya depan belakang masih menggunakan ban dalam brosis. Sekarang kita ke EDV 150. Untuk bagian pengereman belakangnya juga sama-sama disc brake menggunakan tipe wave. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Nah, bedanya di suspensi. Untuk EDV ini menggunakan suspensi double atau twin, jadi bukan monoshock, dan sudah dibekali dengan shock tabung merek Showa. Jadi plus minus. Kalau bicara soal empuk dan nyamannya, saya rasa lebih nyaman CRF karena memang suspensinya enak dan empuk banget. Kalau EDV ini lebih keras karena menggunakan shock double, terlebih shocknya ini tabung dan nggak bisa di adjust brosis. Dan bicara soal perawatan, kalau menurut saya sih lebih nyaman motor matic dan lebih simple ya perawatannya. Selain dia dikendarai nyaman, kemudian perawatannya itu cukup simple. Matic biasanya hanya terfokus di bagian CVT-nya. Jadi yang penting CVT rajin dibersihkan, ganti oli, udah cukup. Kayaknya nggak terlalu ribet kalau untuk matic sendiri. Kemudian EDV ini mempunyai kelebihan yaitu di bagian visornya. Untuk visornya sendiri Honda EDV ini bisa di adjust naik turun brosis. Ini dia. Jadi bisa menyesuaikan selera kalian, suka yang visor naik atau visor yang rendah. Itu sih salah satu kelebihan Honda EDV ini jika dibandingkan dengan CRF. Cuman semua tergantung kebutuhan kalian. Suka motor matic buat santai-santai, walaupun ini konsepnya agak-agak adventure ya, jadi semi adventure, atau motor cross yang jelas-jelas konsepnya adventure. Untuk harganya sendiri selisih hanya 300 ribuan. Jadi EDV CBS di 34.650.000 CBS ya. Kalau untuk ABS-nya hampir menyentuh 38 juta. Jadi untuk EDV ABS dengan CRF justru malah lebih mahal EDV ABS. Tapi untuk EDV CBS masih seimbang. CRF di 34.325.000. Jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda EDV CBS dan CRF 150L. Jadi buat kalian yang punya budget 34 jutaan, masih bingung mau beli motor apa, untuk Honda sendiri punya dua pilihan, yaitu Matic 150cc semi adventure atau motor cross 150cc yang jelas-jelas konsepnya untuk adventure. Kalau menurut saya memang ini adalah pilihan yang sangat sulit ketika kita dihadapkan oleh kedua motor ini, karena sama-sama keren dan sama-sama luar biasa tentunya. Nah, mungkin hanya itu tadi brosis yang dapat saya bahas kali ini seputar perbandingan Honda CRF 150L dengan Honda EDV 150 CBS. Dan kedua motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Jadi buat brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, punya budget 34 jutaan, bingung antara pilih CRF atau EDV, bisa datang ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer untuk melihat unitnya secara langsung kalau masih ready ya. Karena memang CRF sendiri ini adalah unit inden dan jarang banget tersedia di dealer. Jadi memang rata-rata untuk pembelian CRF itu inden. Beda dengan EDV yang lebih sering ready sih. Dan buat kalian yang pengin tahu info lebih lanjutnya, bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Siapa tahu kalian pengin tanya-tanya seputar detail harganya, simulasi kreditnya, dan persyaratannya apa saja untuk melakukan pembelian CRF ataupun EDV. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.